sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 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 wa
annahu laisa li ahadin minal makhlukat. Makna daripada isyad bagi Allah di dalam ciptaannya ini meniadakan salah satu pun di antara makhluk itu menjadi pencipta. Baik, usahanya atau keaktifannya atau kapasitasnya. Sedangkan fi'il ikhtiarnya maupun fi'il ijbariya ya, tubuh dan pentingnya atau tidak tutup atau tidak bisa berdiri, hanya bisa tutup saja. Tidaklah kita akan menganggap makhluk itu punya perbuatan menciptakan. Jadi ini ada anggapan yang menerangi atau yang menerangi bumi ini adalah matahari. Ini berarti menganggap terangnya matahari ini mampu menerangi bumi atau matahari mengeluarkan sinar. Namanya pasif, karena matahari enggak ada gelapnya, cuma ada terang saja. Nah, yang bisa yang nampak gelap nampak terang, misalnya kayak lampu. Lampu ini ada kalanya digelapkan, ada kalanya diterangkan. Matahari selalu diterangkan. Tidaklah akal kita menganggap bahwa matahari mengeluarkan sinar. Yang mengeluarkan sinar itu, yang berbuat mengeluarkan sinar itu, tentu yang membuat matahari. Kalau kita sering dalam pelajaran sekolah, matahari yang mengeluarkan. Boleh tanya sama umum nih, umum gitu ya. Kita nongol siang, waktu nongolnya siang, kita punya matahari. Itu yang mengeluarkan sinar itu apa matahari? Yang mengeluarkan sinar matahari apa bukan sih? Oh, matahari itu mengeluarkan sinar. Lampu mengeluarkan sinar. Belilah ya, kalau kita beli lampu sama Cina kafir wajar lah ya. Cina kafir. Ya. Ya. Bapak, saya mau beli lampu. Lampu yang mampu nyala sama lampu yang mampu. Bapaknya, atau itu mengubah saya mau beli lampu yang tidak punya kemampuan menyala atau kemampuan di led ini enggak? Ya, mau bahwa saya ini menjual lampu yang mampu mengeluarkan sinar dan juga mampu mengeluarkan gelap. Ini yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu bisa mengeluarkan salah satu. Gelap yang mampu keluarin, terang juga mampu. Tapi kalau matahari itu cuma mampu mengeluarkan sinar, tidak mampu mengeluarkan gelap, itu namanya pasif. Nah, di sini pasif ataupun aktif. Jadi itu bisa menjadi salah satunya yang diperlihat. Itu adalah ciptaan Allah. Yang mengeluarkan sinar itu bukan matahari. Yang mengeluarkan sinar pun bukan lampu. Yang mengeluarkan gelap juga bukan lampu. Jangan menganggap makhluk itu mampu atau
makhluk itu mampu menciptakan sesuatu. Kalau hati kita menjadi kotor, ada sesuatu dari makhluk ini atau ada salah satu di antara makhluk itu menciptakan sesuatu atau menciptakan celaka, menciptakan kebahagiaan, ini walaupun sholatnya itu jidatnya gosong sekalipun, itu tidak akan dianggap orang beragama. Karena seluruh orang beragama itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Namanya agama itu apa-apa yang diajarkan oleh para nabi, bentuknya aturan-aturan amal maupun aturan-aturan di dalam pengenalan terhadap Allah, itu namanya agama. Kalau yang bukan diajarkan oleh nabi, itu yang namanya bukan agama. Kita mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh nabi. Nabi mengajarkan wajib bagi umat manusia yang telah memenuhi usia baligh, wajib mengenali Allah, wajib mengenali ketauhidan kepada Allah, wajib mengimani keesaan Allah. Nah itu namanya ajaran agama. Sini makna esa bagi Allah di dalam perbuatannya itu tiada di antara salah satu makhluk punya perbuatan menciptakan. Karena perbuatan yang ada pada diri makhluk itu diciptakan. Dan sesuatu yang diciptakan itu dibukalah atau tiadalah bagi dirinya, itu disebut pencipta. Ini namanya esa di dalam perbuatannya. Jadi mengesakan Allah pada perbuatannya ini tidak menganggap ada salah satu di antara makhluk itu mampu menciptakan sesuatu. Wa makna wajhi ta'ala, dan yang dan arti daripada esa bagi Allah fil af'ali di dalam perbuatannya, anahu itu bahwasanya perkara laisa di perkara ini tiada li ahadin bagi salah satu minal makhluk qati dari makhluk ini fi'l berbuat menjadi sesuatu. Li'annahu ta'ala, ya alasannya, karena sungguh bagi Allah, sungguh hanya Allah lah al-khaliqu, hanya Allah lah yang menciptakan. Li'af'alil makhlukat, hanya Allah lah yang menciptakan pada perbuatan semua lah. Gambarannya menjelaskan seperti minal anbiya, perbuatan para nabi, perbuatan para malaikat, ini semuanya diciptakan oleh jalannya nabi, jalannya malaikat. Nabi diciptakan berbuat menerima wahyu, malaikat diperbuat oleh Allah menyampaikan wahyu, namanya ada serah dan terima. Serah terima yang ada pada diri mau serah menyerahkan, yaitu namanya berbuat menerima juga kan. Menerima bagi sifatnya makhluk itu diciptakan,
menyampaikan bagi ciptaan makhluk diciptakan, bukan kita sama Tuhan itu serah terima. Kalau kita menganggap bahwa menyerahkan itu adalah perbuatan kita, menerima ini perbuatan Tuhan, berarti ada perbuatan yang saling berkaitan. Kita nyerahin Tuhan terima, atau sebaliknya Tuhan nyerahin kita terima, itu sama dengan dua perbuatan yang saling bergandengan. Kalau kita bicara serah terima itu sifat perbuatan yang dijadikan oleh Allah. Sifat perbuatan makhluk artinya sifat perbuatan yang dijadikan oleh Allah, karena tahu bahwa tidak ada yang menciptakan keterkaitan antara menerima dan memberi itu hanya jangan dianggap bahwa malaikat Jibril itu menjadi perantara bagi Allah, kan Tuhan butuh perantara. Tergantung sama perantaranya. Perantara itu pekerjaan yang ada pada sifatnya makhluk. Kalau makhluk berbuat apa saja ini butuh perantara. Karena perbuatannya makhluk, makhluk itu berbuat sesuatu butuh perantara. Perantara ini kalau di dalam bahasa Arab namanya wasilah. Tanpa wasilah apa yang bisa kita berbuat? Kita makan punya perantara. Perantara ini hubungan. Kita makan hubungannya dengan apa? Ya dengan makanan, enggak begitu. Masa makan enggak ada hubungan dengan makanan? Kalau makan dengan makanan ini saling berhubungan, namanya wasilah. Kita minta dengan omongan, namanya wasilah. Gambarkan di sini artinya sebagaimana gambarannya, contoh adalah seperti perbuatan para nabi, perbuatan para malaikat ini diciptakan oleh Allah. Wa qalihima dan selainnya nabi dan malaikat, berarti perbuatannya wali itu diperbuat oleh, berarti digambarkan wa amma ma yaqa'a min mawdisasir au idha'ihi inda ihtiramihi masalan ala wali min al awliya wa huwa bi khalqillahi ta'ala yahluquhu inda ghadabil wali. Dan ada pun apa-apa yang terjadi pada kematian seseorang atau kerugian seseorang atau terjadi kenistaan seseorang, misalnya jadi buta, jadi lumpuh atau mati, ketika seseorang itu menghina salah satu wali di antara wali-walinya Allah Ta'ala, itu adalah ciptaan Allah. Penghinaan, orang menghina wali itu dibikin oleh Allah. Dibikin oleh Allah menghina wali, dan dibikin pula orang itu mati atau menjadi sengsara. Bukan karena sebab walinya marah. Sebab marahnya para wali itu pun dijadikan oleh Allah. Itu sebabnya wali marah jadi saya mati. Oh, itu sebabnya wali marah saya jadi usahanya
sial atau jadi lumpuh, itu sebabnya wali marah. Sebabnya wali marah itu tidaklah menciptakan sesuatu. Tidak marahnya. Orang menghina wali itu ya dibikin oleh marahnya wali, dibikin marahnya wali, dibikin menghinanya juga dibikin. Matinya ataupun tertimpa kesialannya pun dijadikan oleh tidak menganggap bahwa selain Allah itu mampu menciptakan kematian atau mampu menciptakan kesialan, menghilangkan adanya fi'il asbab, menghilangkan pekerjaan, menghilangkan adanya sebab itu mampu menjadikan sesuatu. Yang namanya sebab itu bergandengannya sesuatu dengan sesuatu. Dan sering bertanya, wali, tanda-tanda wali itu bagaimana? Sampai orang itu menjadi wali itu bagaimana sih? Ada sebab begitulah ya. Syarat-syarat orang itu menjadi ini diterangkan. Nah, bicara wali itu artinya karakter seorang wali. Karakter seorang wali ini sini disebutkan anba'ul a'immah, mengatakan dari sebagian para pemuka-pemuka agama, para imam disebut a'immah, itu mengemukakan la yakunu syakhsun waliyan, tidaklah terjadi seseorang itu menjadi wali illa bisyarti arba'ah, kecuali dengan adanya keempat syarat. Dan tidaklah disebut dia seorang wali kecuali mempunyai empat syarat. Yang bisa dilihat pertama, syaratnya seorang wali itu yang pertama, an yakuna arifan bi usuliddin. Nah, seorang wali itu adalah orang yang mengetahui tentang dasar-dasar agama. Hatta yang namanya orang mengetahui dasar agama itu, kalau hukumnya hatta yufariqu bainal khaliq wal makhluk wa bainan nabi wal mutanabbi aw mud'an nubuwah. Orang yang mengetahui dasar-dasar atau landasan-landasan agama itu kalau ukurnya adalah orang yang bisa membedakan mana yang menciptakan dan mana yang menciptakan. Yang diciptakan itu tidak bisa menciptakan. Ini tidak menjadi taksir apa-apa yang diciptakan itu, baik tobatnya maupun kuahnya tidaklah menjadikan asal apa-apa. Tidak sababnya, tidak musababnya. Tidak wataknya juga tidak kuahnya, tidak kekuatannya.
tidak menganggap yang diciptakan ini menjadi pencipta. Sesuatu yang diciptakan rupanya selamanya tidak menciptakan. Nah, seorang wali bisa membedakan, memisahkan mana yang menciptakan dan mana yang diciptakan. Jadi mengetahui ilmu ketauhidan. Seorang wali kok nggak tahu ilmu ketauhidan misalnya? Ya bagaimana bisa, bagaimana jadi wali? Mana ada wali musyrik? Mustahil ada orang musyrik jadi wali. Mustahil ada orang pagan jadi wali. Tidak sah. Mau jadi wali nikah saja kalau kafir nggak sah kok. Padahal itu wali yang dipandang dengan agama. Seorang wali nikah kok nggak paham ilmu ketauhidan? Cari aja hakimnya. Mbak Maya ingin memiliki, ingin menjadi wali bagi anaknya. Saya sudah meminta menikahkan anak saya, tapi kok saya ini belum mengerti ilmu ketauhidan supaya sah. Ya kalau tahu dirinya belum mengetahui ilmu ketauhidan, ya belajar ilmu ketauhidan, nanti bisa jadi sah pernikahan anaknya. Artinya menjadi sah perwalian dirinya. Sebelum mengetahui ilmu ketauhidan, perwaliannya belum sah menurut syariat. Belum jadi wali lah, kok belum jadi orang Islam gitu. Ustazah ada orang wali bukan Islam. Tidak ada wali yang di luar Islam. Semua wali itu ada di dalam Islam. Orang yang ada di dalam Islam ini sudah sempurna di dalam mengetahui ilmu ketauhidannya. Sebelum mengetahui ilmu ketauhidannya, sebelum mengetahui ilmu ketauhidan, ini belum jadi orang Islam. Kemudian bisa membedakan, bisa memisahkan mana yang menciptakan, mana wahdaninya, ya kan? Dan mana yang bukan wahdah. Nah, kemudian bisa memisahkan mana nabi dan mana nabi-nabinan begitu. Orang tidak asal orang aku nabi, dia aku nabi, enggak diteliti dulu ini nabi beneran apa nabi gadungan, kan begitu. Kita akan mengakui Sayyidina Muhammad itu seorang nabi, itu harus dengan pengetahuan. Bukan karena nabi, karena Sayyidina Muhammad ngaku dirinya nabi, maka saya akui. Enggak begitu, nanti tiap-tiap orang ngaku nabi yang diakuin. Apalagi ini masalah wali, lebih sulit. Sebab ma'rifatul wali itu as'abu min ma'rifatillah. Kalau nabi itu mesti wali, tapi kalau wali belum tentu nabi begitu. Nabi itu wali, tapi wali belum tentu. Nabi kok nggak kenal nabi ya, mustahil kan ya. Seorang nabi pasti mengenal saudara-saudaranya. Saudara-saudara nabi siapa? Ya para nabi juga itu saudara-saudaranya. Sayyidina Adam memberitakan akan lahir nanti nabi yang namanya Idris, akan lahir seorang nabi nanti yang namanya, terus disebut-sebutkan nama-namanya. Nama-nama nabi ini sudah dibicarakan oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam ada di surga. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Nabi Allah Adam itu dijadikan tahu nama-nama nabi-nabi yang akan keluar dari keturunannya. Apa istimewa? Umpamanya, ente tahu nggak siapa nanti nama buyut kamu? Ya kok buyut, siapa nama anak kamu yang akan lahirnya belum tahu. Ini Nabi Adam dikasih tahu
bahwa di antara keturunannya akan muncul wali-wali dan nabi-nabi. Dijadikan Nabi Adam itu tahu semua. Maka Nabi Adam menceritakan hal ini kepada putra-putranya. Putra-putranya pun menceritakan kepada cucu-cucunya. Dan ketika ajaran Nabi Adam ini akan menghilang dari permukaan dunia, maka diturunkan oleh Allah seorang Nabi lagi untuk mengingat ajaran Nabi Adam. Siapa? Nabi Idris. Ketika Nabi Idris menceritakan akan Nabi-Nabi lagi, ketika ajaran Nabi Idris itu akan punah di permukaan bumi, muncul lagi Nabi lagi. Dan ketika Nabi Nuh ini mengajarkan agama sukses sama anak-anaknya, kemudian akan punah ajaran Nabi Nuh, dimunculkan Nabi-Nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil ada Nabi enggak kenal Nabi Nuh. Lebih sulit. Orang akan mengakui kenabian ini lebih sulit. Tandanya apa kalau dia itu nabi? Terus sifatnya bagaimana? Acaranya bagaimana? Itu harus tahu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh prasejarah, orang-orang yang ahli di dalam ilmu sejarawan, orang-orang itu orang-orang yang ahli di dalam mengumpulkan sejarah-sejarah, dia mencatat sejarah-sejarah para nabi-nabi yang dikeluarkan dari Bani Israel hingga terkenal dengan Ahlul Kitab, orang yang ahli di dalam mencatat penulisan-penulisan sejarah. Kalau orang Arab itu ahli di dalam mencatat syair. Kasih kalau orang kita orang Indonesia nggak ada yang ahli apa apa namanya Indus ya, hanya itu campuran lah, nggak murni, ada campur sana, campur sini, ada campur, ada tengah Arabnya, ada tengah Cina nya, ada komplek lah, nggak karuan, sehingga orang kita pandai ngatur pandai apa namanya ngitung-ngitung saja. Komposnya berapa, hitam-hitung, ambil sebagian, dan sebagian di kantong, kan gitu aja. Artinya ahli dalam korupsi, ya. Pal, korupsi nomor satu, ya. Memang tidak tempatnya lah namanya. Kita ada di wilayah-wilayah pemerintahan-pemerintahan yang artinya banyak korupnya daripada jujurnya. Kebanyakan apa banyak itu? Kalau banyak cuma 3-6 banyak, tapi kalau kebanyakan 6 lebih. Dengar-dengar kan antara kebanyakan sama banyak. Kalau pejabat pemerintah itu kebanyakan korup apa banyak yang korup? Tahunya bagaimana? Tanya sama KPK, kalau KPK masuk kan gitu. Bikin korup, pemberantas, korupsi. Aduh, repot. Masuk kemana saja, hati-hati. Kalau KPK masuk, kepala instansinya udah, kepala kantornya sudah skor jantung, kayak apa? Iya namanya, mau diperiksa. Mengetahui bedanya Nabi dengan mutan Nabi. Nabi yang asli dengan Nabi gadungan. Lebih sulit mengenal Nabi dengan mengenal Tuhan. Kan mengenal Tuhan pakai akal, gak usah dituntun sama Nabi. Gak usah ditandai dengan mukjizat. Mana Tuhan nandai mukjizat? Kan enggak ya. Tuhan itu menciptakan sesuatu dari seluruh makhluk ini. Ini pengenalan namanya, gak kenal bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Jelas namanya. Nah kalau Nabi diciptakan, lagi diciptakan ini ada Nabi palsu, ya dibikin gitu. Duit palsu dibikin enggak? Duit asli juga
Lah yang ngakuin duit asli dan duit palsu itu yang tahu yang bedain. Nah kalau nggak tahu yang mana palsu juga nggak tahu mana yang asal dikasih tahu. Ini uang asli mau itu palsu ya diomong asli. Yakin, super yakin. Ini yakin si yakin-yakinnya bahwa ini uang asli. Lah taunya asli bagaimana katanya Bang Rosit. Oh katanya Bang Rosit. Beda ini namanya asli coba diterawang. Ya kan, dielus. Namanya diteliti sendiri, tahu tanda-tandanya. Lah kalau nggak tahu tanda-tandanya, ini uang asli dan uang palsu, sering kecolongan nggak? Lah kalau nggak tahu mana nabi asli dan nabi palsu, sering kecolongan nggak? Apalagi nggak tahu bedanya wali dan mutawali. Mau sekarang dukun dianggap wali, repot kan? Ketika ditanya mengenai ilmu ketuhanan atau ilmu ketauhidan, udah jangan galau-galau ngapain belajar begitu-begitu, ya kamu percaya saja dah, yakin saja, takut kemaluannya kelihatan begitu. Ya kalau ditanya kemaluannya juga kelihatan gitu kan ya. Lebih sulit, maka ma'rifatul wali as'adu min ma'rifatillah. Mengetahui tentang wali itu lebih sulit daripada mengetahui tentang haknya Allah, tentang sifat-sifatnya. Satu itu yang menjadi syarat atau menjadi tanda syaratnya para wali itu syaratnya ma'rifat kepada Allah. Wali itu bisa membedakan mana yang menciptakan dan mana yang tidak. Artinya ma'rifat tauhid. Dua, kemudian wali itu mengetahui mana yang nabi dan bukan nabi. Ini satu. Dua, kedua, pasani ayyabuna aluman bi ahkam syariah. Seorang wali itu keberadaan adanya dia orang yang mengetahui tentang hukum-hukum syarak. Dia mengetahui tentang hukum-hukum syarak. Hukum syarak itu hukum yang diambil dari ajaran para nabi. Karena akrab sekali para wali dengan nabi. Akrab sama akrab. Akrab, kalau bahasa Arab namanya akrab. Kalau orang yang akrab dan akrab, orang yang dekat terhadap para dekat bukan hati di sini, artinya jarak bukan. Dekat itu sangat mengenal jelas terhadap ajaran para. Hukum syariah ini adalah hukum yang diambil dari ajaran para Rasul. Wafihima bihaidu lau lalib lau zahaballahu ilmu ahlil ardi liwujudu indahu. Dan di dalamnya ini, di dalam keduanya ini adalah ditampakkan oleh Allah pengetahuannya ketika hilangnya ilmu-ilmu ini. Kenapa orang jarang sekali mengetahui hukum-hukum syariat. Bukan apa hadis Quran, bukan ingin tahu hukum syariat kok ngapalnya hadis. Syariat itu mengambil daripada ya pasti tahu membedakan hukum-hukum sahnya sholat, sahnya zakat, batalnya sholat, batalnya zakat, sahnya puasa, sahnya sholat. Apa yang dilakukan di dalam hukum-hukum syariah ini, semuanya dia mengambil dan mengetahuinya secara jelas di dalam hukum-hukum syariah. Ini. Buat. Yang tiga.
Asalisu ayat is ayat tasifa bil mahmud min awsafi kal wara wal ikhlas fi kulli amalin. Yang ketiga, dia bersifat terpuji, bukan bersifat hina, bukan. Dia bersifat terpuji. Seperti sifat terpuji ini al-waro, dia selalu hati-hati di dalam amal-amalnya, hati-hati terhadap amalnya. Wal ikhlas, waro dan ikhlas di sini adalah yang tidak tersentuh dengan riya di dalam apa yang diperbuatnya. Abu Yazid Al-Bastami, dia seorang peneliti tentang Bali. Ini seorang wali kubar. Abu Yazid Al-Bastami yang hidup pada masa itu masih banyak, artinya wali-wali yang tersembunyi. Pada suatu hari Abu Yazid Al-Bastami ini dikasih berita sama salah satu muridnya, yang mana muridnya ini mendengarkan kabar di suatu daerah ada orang yang dimasukkan menjadi wali. Akhirnya Abu Yazid Al-Bastami kepingin mengecek kebenaran berita itu. Apalagi ada berita tentang Rasul nggak dicek ya. Berita wali saja di layar ngecek para wali itu yang tentu tahu ilmunya para wali. Bisa-bisa membedakan ini wali atau mutawali begitu. Ini wali atau wali-walinan, wali benar atau wali gantungan begitu. Tentu yang mereksa itu orang yang bisa membedakan mana wali dan mana yang bukan. Ya udah, akhirnya berangkat menuju daerah yang itu dimasukkan ada seorang wali. Dan ketika dia datang, ini masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang bertawasul untuk mengharapkan keberkahan dari Allah. Namanya kalau seorang wali datang kan dihubung orang. Orang yang kenal wali biasanya dihubung orang enggak. Ini yang paling asli cara ditemuin orang ini. Aku jadi agak terbina. Walinya ngumpet, nggak ketahuan sama namanya peneliti. Yang neliti wali ya wali lagi. Ini wali benar apa wali walinya gitu. Sampai nunggu, ini aku bisa sampai nunggu sampai orang-orang pada pergi masjid. Ibu abangnya siang malam cara di kalau lagi sholat itu orang pada nungguin semua keliling mereka berkahnya. Kalau dulu kalau wali zamannya itu kan wali datang dimintain ilmunya diberi pada belajar sama ini. Kalau sekarang ini dikenal wali dimintain air kan begitu. Kalau dulu nggak diteliti kewaliannya, jadi wali dengan ilmu ilmu usuluddinnya, ilmu tauhidnya ditanya, ilmu syariahnya ditanya, karena ilmu ini sesuatu yang bisa dipertanyakan. Lalu pertanyakan dan walinya, oh itu tadi minta doa sama saya, alhamdulillah kabul. Mulainya bikin apa? Bikin iklan lah.
Hingga nyampe di masjid itu, Buya dan Pak Suami nunggu berhari-hari. Bisa ketemu, ceritanya. Setelah ketemu, tungguin saja sama Buya dan Pak Suami. Enggak tahu, Buya dan Pak Suami mau ngajak kepada Allah. Ini sulit amat, ini benar-benar hari apa wali-walinya ini. Kok sholatnya benar, sholatnya pas, omongannya jarang, gitu. Kan sulit menyebabkan orangnya cara ngomong wali apa bukan, kan sulit. Akhirnya, dia bisa mengajar kepada Allah, ya Allah, karena yang memimpin itu wali atau wali-walinan kan Allah Ta'ala, yang minta sama yang bikin, minta tahu sama yang bikin. Ya Allah, ini kamu jadikan wali benar atau wali gadungan. Akhirnya si orang itu yang dimasukkan wali gak lama ngeludah. Begitu ngeludah ke arah kanan, pulang aku jadi ke kostomi. Udah pulang, sudah pulang, ditanya sama muridnya yang ngajak tadi. Guru, kok pulang? Ya sudah ketahuan. Apa sih wali-walinya? Kok wali-walinya? Nabi tidak pernah meludah ke arah sedangkan dia ketika saya melihat dia mudah ke arah Tuhan. Tidak ada wali yang keluar dari syariatnya. Semua wali itu muttabi' di Sayyidina Muhammad SAW. Seorang wali itu semua tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Enggak keluar karumah-karumahnya itu diberkati mukjizatnya Nabi Muhammad. Lakukan keluar karomah-karomahnya berkah lebihan dari mukjizat. Selebihnya mukjizat ada kewarik namanya karomah. Apalagi yang haram, yang makruh saja tidak akan tersentuh. Karena menunda ke arah kanan ini hukumnya mah. Tapi selalu melakukan kesunahan bila mendengar mengajarkan ke arah. Ini dilihat mudahnya saja, pulang lah belajar. Mayu wali gadungan. Yang tadinya belajar disuruh akan berhadapan dan akan menanya tentang basirohnya. Basirohnya melawan terus. Saya belum cocok ini benar apa enggak. Kalau sudah cocok, Abdul Jalal Basirohnya akan meninggalkan salah satu muridnya untuk berguru kepada dia. Wali Mubarak atau waktu wali besar, ketika ada berita wali dicek. Ini apalagi ada berita Nabi. Ini ada berita di sana muncul Nabi. Kalau sekarang gak usah dicek lagi, mesti palsunya kan begitu. Gak usah pakai dicek, bener apa enggak. Karena berita Nabi Muhammad SAW, wahyu memutuskan dan diberitakan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini adalah salah satu di antara nabi yang menjadi nabi akhir bagi nabi-nabi sebelumnya. Berarti setelah Nabi Muhammad SAW ada orang mengatakan dirinya nabi walaupun itu keluar kuarik-kuariknya mesti palsu, terus gak usah diteliti lagi dah, langsung berita hukum namanya. Tapi kalau wali masih perlu diteliti, kalau nabi nggak usah diteliti lagi. Nih, artinya kita hati-hati, namanya belajar hati. Warok, dia mempunyai sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji itu sebagaimana lah warok dan ikhlas bikuli amalin, bikuli amalin. Arabi yang keempat. Ini ciri-ciri syarat menjadi seorang wali yang dibicarakan oleh para imam-imam. Yang keempat, ayyulazimal khauf abada. Selalu dia tidak terpisah dari rasa kekhawatiran. Bi anna yajidu tuma'ninatin tarqatu 'ain.
yang tidak ada ketenangan bagi dirinya walau sekejap mata. Ya, kata itu hidupnya tenang, enggak, selalu gelisah. Ya, kita tenang-tenang. Orang yang membawa harta benda yang banyak, hatinya tenang apa gelisah? Selalu hatinya gelisah, khawatir bila kebaikan-kebaikan yang Allah hadiahkan pada dirinya ini akan hilang. Kekhawatiran para wali. Wali kok tenang, gak ada wali? Ya, wali itu selalu hatinya. Untung kita jadi bang wali, jadi gak pernah gelisah. Artinya gak pernah gelisah tentang amal kita. Enggak amal badak digelisahin apanya, kan begitu. Amal yang berbusuk kok gelisah. Mempunyai sesuatu yang busuk gak perlu. Pokoknya bawa duit banyak, tapi duit palsu, gelisah gak kira-kira? Enggak. Enggak bawa duit, juga enggak bisa. Enggak takut kehilangan, mau bawa duit aja enggak kok. Khawatir, khawatir apanya. Orang yang khawatir sama perampok, sama maling, itu orang yang punya harta. Enggak, orang yang enggak punya harta, punya khawatir sama copet enggak? Ya, umpamanya cara di pasar melenggar, tenang, enggak ngawak. Matanya enggak waspada, enggak apa-apa, enggak ada yang dibawa. Nah, seorang wali ini diibaratkan yang membawa sesuatu yang sama manfaat. Selalu matanya itu kan, matanya selalu awas, takut lengah. Orang yang membawa harta benda di mana tempat ramai, itu masanya bisa sifatnya bisa tenang, enggak. Selalu was, takut kalau ngantuk. Seorang wali itu sehari-harinya dia takut kalau ngantuk, maksudnya lengah. Kalau kita memang ini serius obat ngantuk kan, ya tenang, sudah makan obat tenang, obat obat tenang, liar pengennya bobo kan gitu, hari istirahat nggak ada. Wali itu minta kepada Allah tidak diperistirahatkan dalam hal ibadah. Sebab sayidnya yang diikuti oleh para wali itu para nabi, itu walaupun mata terpejam, tapi mata hatinya gak terpejam. Hatinya layanamu. Matanya sih terpejam, tapi hatinya tidak terpejam. Ada mata lahir, ada mata batin. Di antaranya itu temaninya terpakai ilahnya dari ahwa min farid anhuwa min farid usahada amin farid isakoh. Dia tidak tahu wali itu apakah kewaliannya ini adalah bentuk istijab atau wali yang dirimu. Ada wali yang diridhoi, ada wali dilaknat. Enggak repot. Ibadahnya ini menjadi tipuan. Dia tidak tahu. Tanya wali, kalau soal wali, itu ketemu wali tanya apa wali? Ini sampean ini pasti enggak tahu enggak kalau ente ini amal-amal ente, imannya ente ke apa ke kemuliaan kamu itu menunjuk bahwa kamu itu akan mendapatkan kemuliaan kelak. Dia tahu apakah dirinya hanya dijadikan wali bentuknya istijab atau wali sebenarnya dirimu. Ada orang yang tertipu dengan ibadah. Kalau masih enak jelas nggak usah diomong. Ibadah sendiri yang mempunyai amaliah-amaliah yang dijadikan oleh Allah baik amaliahnya, tapi diancam.
apalagi yang maksiat. Yang ibadah sendiri, ada ibadah yang akhirnya sukul khotimah. Ya khawatir. Karena wali kamu itu pasti husnul khotimah, pas sukul khotimah. Ya khawatirnya begini, saya takut dijadikan awalnya baik, akhirnya jelek. Orang kaya begini. Orang kaya itu takutnya apa sih? Kalau akhirnya miskin kan gitu. Tapi kalau orang miskin berharap untuk menjadi orang kaya. Tapi kalau sudah jadi kaya, yang ditanyanya apa? Khawatir. Khawatir kalau kekayaannya itu ternyata akan jadi malah petaka. Takut pula para wali itu bila ibadahnya akan menjadi malah petaka bagi dirinya, apalagi jeleknya, kan begitu. Orang jelek kok bangga, kok beneran aja gak bangga, apalagi jelek. Ya Allah, ini ibadahnya masya Allah, takut ibadahnya. Itu kita lihat dia lah, kamu ibadahnya kayak dia enggak? Enggak, orang dia ibadahnya luar biasa saja merasa khawatir. Kamu muji-muji dianya enggak mau dipuji, khawatir ibadahnya ini hanya sifatnya itu mencelakakan dirinya. Jadi ada ibadah yang diancam. Ada pula maksiat yang diampuni. Ibadahnya ibadah, tapi hasilnya akhirnya sukul khotimah. Ada yang dijadikan selamanya maksiat, tapi pada akhirnya dia diampuni dalam kemaksiatannya menjadi husnul khotimah. Karena apa? Di sini tadi kembali bahwa apa yang diperbuat oleh para wali itu semuanya adalah ciptaan Allah. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu boleh berubah enggak? Boleh. Enggak pasti. Kecuali para nabi. Kalau para nabi nas masalahnya. Karena sidik amanahnya, kecerdasannya, waroknya para nabi itu zati, bukan arizi. Bukan hasil usaha. Akal para wali, usaha, usaha jadi orang benar, usaha jadi orang amanah. Maka ada syarat, kalau nabi nggak ada pakai syarat. Ada syarat dan sabar, yaitu yang disebut namanya aridhi. Ada yang diciptakan oleh Allah pada zatinya, gitu. Ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sifatnya. Jadi sifatnya sidik, tablet, amanah, patona, enggak mutlak, tapi ari. Ari itu apa sih? Berubah. Namanya barang baru itu. Nah kalau sidiknya nabi, zati. Zati itu kondisinya enggak berubah, asli gitu. Tanya-tanya mulai kapan kenapa Sayyidina Muhammad jadi nabi? Ya mulai lahir itu zati namanya. Nabi itu zati, bukan nabi itu mulai umur 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun bukan nabi. Dadak-dadakan jadi nabi lah. Karena nabi dadakan namanya. Nah wali dadakan boleh. Dadak jadi wali, tadinya bukan wali, kemudian dijadikan wali. Itu akhirnya namanya bukan berarti pisahkan sidiknya amanahnya para wali ini bukan sebagaimana sidik dan amanahnya para rasul. Lah sidik amanah walaupun secara makna sama, tapi secara air ada berarti ada akhirnya itu begitu. Nabi salahnya jadi nabi sidik, tapi itu bukan syarat ya. Nabi kok pakai syarat? Kalau syarat begitu nabi ada. Ah, saya mau jadi nabi aja lah. Anda punya syarat kan begitu. Segala yang mempunyai syarat itu bisa diusahakan. Nah kalau ente ingin jadi orang
pingin jadi orang benar, pingin jadi orang amanah, ya tentu ada nilai usaha, ada jalannya. Lah Nabi itu yang membawa jalan. Kalau yang membawa jalan ya tuh, ya. Berarti bukan dia itu mencari jalan. Nah kalau yang tidak membawa jalan mencari. Kayak pabrik duit dengan orang yang mau mencari duit, beda nggak? Kalau orang mau mencari duit, carinya apa? Pabrik, ya kalau pabrik duit nggak usah cari duit. Ada yang membawa jalan dengan yang mencari jalan. Kalau Nabi, sedikitnya membawa. Bawaanlah begitu. Amanahnya, ya bawaan. Kayak orang buta. Ada orang buta alimi, ada orang buta dhati, ada orang buta dhati yang contohnya bagaimana kan tahu dari mulai lahir sudah buta, itu nggak ada obatnya, udah nggak berubah enggak. Tapi kalau di waktu lahir dia pernah melihat kemudian menjadi buta, ada harapan bagi dia bisa berubah melihat lagi. Kalau utamanya ada orang dari lahir nggak pernah melihat buta dari bawaan lahir, kok diobatin sembuh, ini kuarik namanya, luar ya. Tuh, kenapa dikatakan pada syarat begini? Syarat di sini adalah wali itu tentunya adalah usaha. Wala tafsirul wahda bil af'al, dan janganlah kamu itu mengartikan isak di dalam perbuatan di sini ya, mengisakan Allah pada perbuatannya itu jangan disalahartikan bahwa bikaulikan dan dalam ucapanmu, ucapan di sini yang disertai dengan itikad, ada ucapan yang disertai dengan itikad, ada ucapan yang tidak disertai dengan itikad, tinggalkan saja. Ucapannya begini, bila ucapannya begini, dengan ucapan kamu, laisa liwairillahi fi'lun kafi'lihi ta'ala, tidak ada selain daripada Allah Ta'ala itu punya perbuatan menciptakan. Tidak ada selain Allah Ta'ala itu punya perbuatan menciptakan seperti perbuatannya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada perbuatan ya, tidak seperti perbuatannya Allah, itu namanya bukan mengesahkan perbuatan tapi menguatkan perbuatan. Artinya di sini nadir. Tidak ada perbuatan yang seperti perbuatannya Tuhan. Berarti ada perbuatan selain Tuhan itu. Nah kalau mengesahkan bagaimana? Tidak ada perbuatan, tidak ada yang membuat sesuatu, hanya Allah. Tidak ada perbuatan yang menciptakan sesuatu. Kalau hanya Allah tidak menguatkan, artinya tidak ada selain Allah Ta'ala itu punya perbuatan menciptakan. Karena Allah lah yang menciptakan perbuatannya makhluk. Berarti perbuatannya makhluk itu diciptakan. Dan sesuatu yang diperbuat itu tidak punya perbuatan. Sama dengan begini, mengisahkan wujud. Oh, ada zat yang tidak seperti zatnya Allah Ta'ala. Nah ini berarti ada selain Allah, ada wujud selain Allah yang tidak seperti Allah, misalnya makhluk, berarti menggunakan wujud. Nah, kita tahu bahwa kita ini secara makna bukan wujud tapi diwujudkan. Kita menyebutkan wujud boleh, ada koin, baru
Kita boleh ngomong bahwa saya punya perbuatan, boleh, tapi tidak boleh menganggirkan kepada Allah. Nah, perbuatannya kita ini diciptakan. Jadi secara lafaz atau secara ucapan bahwa saya ini berbuat boleh, tapi secara maknawi kita diperbuat. Kita jalan itu secara lafaz, tapi secara mana dijalankan. Kita wujud secara lafaz, secara mana diwujudkan. Karena maafil wujud illallah, begitu. Tidak ada yang bersifat wujud, hanya Allah. Tidak ada yang bersifat membuat, hanya Allah. Berarti tidak membuatkan wujud maupun sifatnya maupun perbuatannya. Selain Allah itu tidak punya wujud, apalagi kok perbuatan. Wujud aja gak punya, itu. Yang namanya punya perbuatan itu nemu wujudnya dulu lah, kita ini diwujudkan bagaimana punya perbuatan. Terus kita diperbuat oleh Allah, itu secara makna. Baik, diperbuat usaha kita, bukan kita membuat usaha. Ini lagi bikin apa? Saya lagi bikin usaha, itu jadi kodariah nantinya. Kalau secara omongan sih gak apa-apa, asal tidak mengiktikorkan. Nah, asal kita tidaklah mengambilkan atau menghantarkan dua perbuatan pencipta. Kalau kita ngomong, kita punya, kita ini berbuat boleh, kita ini wujud boleh, tapi itu bukan secara nahwi. Kalau untuk kita melihat kepada keesaan Allah, tidak sekali-kali kita mengakui punya wujud. Kalau kita ingin melihat keesaan Allah kepada pada perbuatannya, tidak sekali-kali kita menganggap punya perbuatan. Karena kita apalagi perbuatan, wujud aja diwujudkan. Membuat ya dibuat. Kita makan ya berarti di. Kita makan apa enggak? Kita ini bukan maknanya jalan, makan, duduk, itu boleh. Tapi maknanya didudukkan, dijalankan, diempanin, dimandiin. Kita lagi mandi, digerak mandi untuk mentauhidkan Allah, bagaimana caranya? Tidak ngaku dirinya bisa mandi, gitu. Tidak mengaku air itu yang menimbulkan adem. Wah, ini air ini bisa bikin sejuk lah. Berarti kan ada air dianggap Tuhan. Karena selamanya hatinya ini dipenuhi dengan bahasa, dengan ungkapan-ungkapan itu tersendiri, tersembunyi, akhirnya jadi tebel. Kalau sudah tebel, ya, mata itu kalau katarak lama-lama enggak diambil kataraknya, lama-lama buta. Masuk kotoran. Itu kok artinya ngakui air ini yang jadi seger. Saya ini mandi dengan sendirinya. Ini kotoran masuk terus. Ini namanya syirik, ini adalah bagian dari kotoran. Bagian dari benar-benar bagian dari sesuatu yang najis. Najis itu apa sih maknanya kok? Najisnya hati. Kalau najisnya hati bisa dibasuh pakai air enggak? Najisnya hati ini dibasuh dengan nazar ilmu ketauhidan, nanti bersih. Saya ini dimandikan, ya Allah kau mandikan diri saya, ya Allah kau jadikan diri saya segar, ya Allah terus sampai macet tuh akhirnya. Ini lagi duduk, saya nggak lagi duduk, nggak apa lagi didudukkan. Kamu lagi jalan, saya nggak lagi jalan. Nah, akhirnya keluarnya tersebut, ini macet tuh, macet tuh maknanya apa? Macet tuh itu maknanya tertarik. Artinya tertarik kepada yang menjadikan, karena
hatinya ngaku dijahatikan. Lah omongan hati bila mana dikeluarkan yang bukan pada wilayah taklim, ini dianggap orang sedih. Bener ini ngomong pas sekali kalau ngomongnya sama para malaikat. Ente masya Allah, top, ente jadi ekwani. Kalau ngomongnya sama malaikat jadi Nah kalau ngomongnya sama nabi ini dimungsuin kita. Ini keluar dari tempat yang ber, jadi betul-betul macetuk. Namanya saja tempat macetuk. Keluar dari sini, ini dari mana? Ini jalan sama siapa? Saya nggak pernah jalan. Aku kok nggak pernah jalan? Oh ya, bagaimana saya mau jalan? Saya wujud aja nggak ada. Saya nggak wujud. Karena namanya wujud itu, yang namanya jalan kan ada wujudnya. Nah kalau nggak punya wujud, bagaimana bisa punya jalan? Nah terus, saya ini boro-boro jalan, mau wujud aja nggak punya. Nah itu pun bukan wujud, saya diwujudkan. Selamanya kita ini diwujudkan, selamanya kita didudukkan, dijalankan, diperbuat. Sesuatu yang diperbuat itu pasti tidak punya tanda, tidak ngaku berarti. Ketika bicara kepasifan di sini itu ada pada hati seseorang di depan Allah mengakui atau mengesahkan Allah pada wujudnya, tidak menghadirkan wujud yang lain. Mengakui keesaan Allah di dalam membuat atau menjadikan, tidak ngaku dirinya menjadikan atau membuat sesuatu. Agar jangan ketika ditanya polisi ngakunya begitu repot. Kayaknya polisi, kayaknya nabokin orang misalnya. Kamu nabokin orang, enggak. Orang itu, tangan saya enggak bisa gerak, saya digerakkan nabokin orang. Kalau mau nangkep, itu yang bikin tangan saya, Pak. Polisi diajak ngomong begitu. Bajar polisi. Ini antara bagaimana kita ini akan mengenal ketauhidan di dalam perbuatan Allah, mengesahkan perbuatan Allah tanpa melihatnya dengan akal, enggak bisa. Kalau kita hubungan satu sama lain untuk bahasa kesehari-harian, ini omongan agakan namanya, bukan omongan akal. Makanya ada hukum yang dibicarakan dengan akal, ada hukum yang dibicarakan dengan ada. Pisahkan mana hukum ada ketika kita ada komunitas dengan satu sama lain pakai ada. Tapi kalau kita komunitas dengan Allah yang pakai akli. Nah di sini yang dipakai untuk makrifat itu adalah awalnya adalah akal. Makrifat itu hasilnya nazar, berpikir itu thoriqohnya, jalannya. Kayak kenyang gitu, kenyang itu hasil. Makrifat itu hasil. Hasilnya kenyang, hasilnya tahu dari mana, kan begitu. Nah, kamu pakai ada. Oh, hasilnya saya ini kenyang, saya ini berusaha makan. Jalannya cuma itu, gak ada cara lain. Nah kalau saya kepingin berpengetahuan, pingin makrifat, jalannya tidak ada cara lain, hanya nawar. Bukan caranya itu baca-baca Quran, pakai mulut yang romet, bukan itu caranya. Nanti pakai jam apa, pakai lafad-lafad jalalah, tapi tidak bisa atau tidak tahu ya peletakannya. Kayak makan obat tidak tahu letaknya, asal obat terang saja harus tahu ini obat untuk yang mana, ini zikir untuk mazkurnya siapa, ini omongan yang diomong siapa nih, kan begitu. Kayak la ilaha illallah, ini adalah berita atau omongan yang diomong la ilaha illallah itu siapa? Terus Muhammadur Rasulullah,
yang di Allah Muhammad Rasul itu siapa dan bagaimana sifatnya. Tiap hari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini omongan, obrolan, tanggungan, kalau bahasa Arab itu khobar. Tanggungan ini, omongan ini, yang diomong Bismillah itu siapa? Harus tahu. Nah, tidak akan nyambung kalau akalnya tidak digunakan untuk mengetahui ilmu ketahui dan baik. Bismillahirrahmanirrahim, yang diomong Bismillahirrahmanirrahim siapa? Oh, yang diomong Bismillahirrahmanirrahim, ya dia wajibul wujud. Siapa wajibul wujud? Wajibul wujud itu zat yang bersifat ilahiyah, begitu. Zat yang bersifat Tuhan. Jadi yang diomong Bismillah itu ya zat yang bersifat Tuhan. Ya harus tahu dulu. Artinya bicara wahdaniyah ini kesimpulan dari persifatan ilahiyah. Kita baca Bismillah ini menjadi kalam dilalah atau kalam petunjuk untuk mentauhidkan Allah. Kan dibaca terus nggak tahu peletakannya. Ini kayak makan obat terus tapi nggak tahu obat untuk apa ini. Obat penyakit ginjal buat apa? Buat obat uyang misalnya, ya. Tapi bukan abuannya. Nih, jadi bisa memisahkan mana yang wahdaninya dan mana yang tidak wahdaninya. Artinya yang wahdaninya itu yang tidak berhilang satu kumpulan pada sifatnya, satu kumpulan, satu pisahan pada sifatnya, satu kumpulan pada zatnya, satu pisahan pada zatnya, dan juga bukan satu pisahan di dalam perbuatannya. Ini yang disebut wahdanya. Kita tahu, kalau nggak tahu ini, waduh, serem nanti. Nggak itu satu biji, aku satu kelompok, kan begitu. Kalau satu kelompok isinya banyak, kalau satu biji, ya umuman itu saja, itulah. Itu saja untuk hari esok insya Allah akan kita sambung untuk membuktikan bagaimana cara membuktikan sifat keesaan Allah, zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amen.